Assalamualaikum, duonah lah. Oke, sebentar lagi kita akan berenang. Sebelum berenang, dua Nala halus makan pempek sampai tiga. Kalau belum sarapan pempek sampai tiga, belum boleh berenang. Hanya itu adek Keisa sudah berapa pempeknya? Itu mulutnya penuh. Halo. Halo. Halo Keisa. Mbak Aiswa sudah berapa makan pempeknya tadi? Baru satu, haya dua lagi. Kalau tidak sampai tiga, tidak boleh berenang. Haya. Aku dapat pempek telur. Adik Keisha tidak boleh dibuang pempeknya. Kenapa? Kalian semua lucu. Mana ada pempeknya bau? Itu pempek asli, bukan pempek abal-abal. Halo sahabat Ais. Ais kayaknya gak mampu dengan tantangan harus makan pempek. Si Ais ini agak kurang apa namanya, makan yang makan makanan kayak ini dia agak kurang ya. Kalau si adek juga susah makannya. Sekarang susah, kalau dulu dikenal hobi makan ya. Adek tidak boleh curang, jangan dibuang. Ayo ke sini, tidak boleh ke sana, belum saatnya untuk berenang. Hanya dimakan dulu. Sudah diambil. Kan baru satu, masa udah kenyang nama. Lihat mukanya tuh pura-pura sudah kenyang itu. Ayo, masih ada lagi, ada pilihan, ada pempek telur, ada pempek isi kates, ada pempek isi tahu tuh. Ayo. Ayah, kamu udah berapa makan pempeknya? Dua, satu lagi. Hanya baru kita pakai baju renang. Oke. Kalau itu belum habis, adek. Oke, kalau begitu begini ya. Kita berenang dulu. Sisanya habis berenang, oke? Siap? Siap. Siap? Siap. Biasanya kan kalau habis berenang kita lapar ya. Oke, Ais siap? Siap. Oke. Ajib? Siapa mau jadi menantu? Hah? Abi mau dapat menantu ceritanya. Hah? Mau dapat menantu nih. Ayo siapa yang mau jadi menantu Abi? Oke, berenang. Yuk, yuk, siap-siap pakai baju. Yuk. Oke. Siap ya? Oh, berdiri di sini. Para atletnya berdiri dulu di sini. Hanya sebelum berenang kamu ada tantangan dulu. Tantangannya kalian halus bawakan lagu Kilahadil Arde. Ah, sama-sama berdua. Ayo, Wahid, Isnin, Salasa. Oke, tantangan kedua, bawakan solawat Komarun. Komarun.
Oke, ya Asyikal Mustafa. Asubahu bada. Oke. Adek jilbab kuning. Oi, ande, oi, ande yang jilbab kuning. Namanya Aisyah. Umurnya 4 tahun 10 bulan. Pas sekarang sudah 4 tahun 10 bulan deh, bukannya 8 bulan. Tadi adek berusaha mau mencium kamera yang mau menyelesaikan video ini. Kalau Abi dengan Umi harus selalu memberikan tantangan solawat, ataupun kalau dia susah makan disuruh harus makan dulu sebelum misalnya ke mall ataupun berenang, yang hal-hal yang membuat mereka senang ya. Baru biasanya mereka lebih semangat untuk solawat maupun makan. Oke, saatnya berenang. Hore! Iya, maklum ya kurang renang kami. Asal anak-anak senang aja ya. Mbak Aiswa sekarang kelas berapa ya? Baru tamat TK ya? Adik punya berenang. Bisa berenang tenggelam, semua orang bisa nak kalau berenang tak gaya tenggelam maksudnya. Mbak Ais sekarang udah kelas berapa ya? Udah kelas berapa Mbak Ais sekarang? 4. Baru tamat TK ya? Setelah ini Mbak Ais kan udah tamat TK nih, tapi sekolah Mbak Ais belum nerima Mbak Ais karena belum 6 tahun, baru 4 tahun 10 bulan. Terus Mbak Ais mau sekolah di mana lagi? Sekolahnya di junior. Apa itu junior? Tempat belajar apa? Inggris. Hah? Inggris. Oh, belajar bahasa Inggris. Jadi Mbak Ais lagi menunggu kekosongan sebelum sekolah khusus bahasa Inggris, menghafal Quran, juga insya Allah sekolah musik ya. Oke, ya Mbak Ais dan Mbak Keisa, hanya mereka mau melanjutkan berenang. Udah dulu sahabat Ais ya. Jangan lupa